Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menelusuri karangan, ya siapa tahu nemu apa gitu ya yang bisa dibawa pulang. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, kita jalan. Oh, ini kayaknya bekas bangunan rumah. Ini kayaknya ini rumah atau apa itu? Ini nggak tahu saya. Ini masih ada bekas puing-puingnya, masih ada di sini. Tapi ini nggak tahu bekas bangunan apa. Tapi ini kayaknya rumah sih, ini kayaknya, tapi nggak tahu lah. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini bekas pintunya masih ada. Oke, kita jalan lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, oh ini ada tempat pembuatan bata. Batu merah, ini ada pembuatan batu merah. Bata merah maksudnya. Oke, mari kita lihat coba seperti apa mesinnya ya teman-teman. Tapi susah teman-teman. Kita kesana dulu ya. Nanti ke situ. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ada pohon pisang. Ini ada buahnya, masih kecil. Nah, di situ ada rumah itu. Itu ada rumah di situ. Ada pemukiman juga di sini. Tapi kita nggak usah ke sana lah. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Wah, ada charger teman-teman. Ini ya, ini punya orang kayaknya ini, tapi dibuang. Ada earphone juga. Ini nggak tahu ini masih fungsi apa enggak teman-teman. Kita coba bawa pulang aja, siapa tahu masih fungsi. Oke, lumayan teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini banyak pohon pisang di sini, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Kayaknya udah diambil, udah panen. Ini banyak sekali pohon pisang. Ini sebenarnya saya takut kesini teman-teman, soalnya banyak ularnya, banyak ulatnya. Ya tapi nggak apa-apa lah, sekali-kali kan teman-teman. Dan ini lumayan dapat charger sama earphone. Ini kita coba di rumah, siapa tahu masih bisa, masih fungsi kita teman-teman. Oke, kita lanjut ke sana. Ini pohon apa ya namanya, saya lupa ini. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini suasana siang hari di pekarangan. Itu di sana ada proses pembuatan bata merah, itu di sana. Nanti kita ke sana, kita lihat-lihat dulu di sini ada apa aja. Siapa tahu nemu lagi barang-barang yang sudah nggak dipakai, kita bawa pulang aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini sebenarnya di depan sana itu sungai teman-teman, dan itu rumah. Itu di sana, di situ ada pemukiman, dan di situ tuh ada sungai di ke bawah, ke situ ke bawah itu sungai teman-teman. Tapi kita nggak usah kesana lah, soalnya lewatnya susah. Ini banyak ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita jalan lagi, pokoknya menelusuri pekarangan. Itu ada bendera merah putih teman-teman. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Itu ada bendera merah putih. Oke, kita lanjut. Kita jalan lagi teman-teman. Maaf suaranya, kalau suaranya nggak enak soalnya saya lagi pilek ini teman-teman, belum sembuh. Oke, lanjut lagi. Banyak pohon pisang. Wow, itu ada pisangnya ternyata teman-teman, itu di atas. Mari kita lihat. Tuh teman-teman, tapi udah gak bisa dimakan itu kayaknya, soalnya udah pada kering, udah gak bisa dimakan.
kita lanjut lagi teman-teman. Mari kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wih, ada dompet teman-teman. Wow, kita nemu dompet teman-teman. Ini masih bagus ini dompetnya. Ini masih bagus. Oke. Oke teman-teman. Wow, ini gak ada isinya teman-teman. Kita berharap ada isinya teman-teman. Tapi ini gak ada isinya, kosong. Kosong. Ini juga kosong. Jadi isinya. Dompet siapa ini? Dibuang masih bagus juga. Nah, lumayan lah ya teman-teman. Buat naruh uang sama naruh ATM. Oke. Lumayan teman-teman. Dapat dompet. Ini masih bagus teman-teman. Ini lumayan lah. Masih bagus. Masih layak dipakai. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita bawa pulang teman-teman. Pokoknya yang ada di sini kita bawa pulang semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Lanjut teman-teman. Ini luas sekali teman-teman. Ini kebun pisang rupanya di sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita kesana lagi. Wow, layang-layang teman-teman di sini. Ini layang-layang. Nggak tahu ini punya siapa, ini kayaknya punya anak kecil nyangkut di pohon ini. Ini udah patah ya teman-teman, udah patah ini, udah nggak bisa diperbaiki nih yang layang. Oke lah teman-teman, kita buang aja, nggak usah bawa pulang. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, di sini juga ada pemukiman juga. Tuh, kalian bisa lihat di sekitar sini ada pemukiman. Dan di sini yang tadi saya bilang juga ini bekas rumah. Tapi nggak tahu ini bahas rumah apa itu. Puing-puingnya masih ada di sini. Itu juga puing-puingnya. Itu. Ini padahal di pekarangan loh. Banyak bambu-bambu. Tapi ada rumah di sini. Dan lewatnya kemana coba? Lewatnya kemana ini? Kalau mau keluar itu gimana lewatnya? Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini bekas puingnya teman-teman. Ini bekas puing-puing rumah.
itu juga bekas puing-puingnya masih ada di sini. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Kita lanjut teman-teman. Lumayan teman-teman. Dapat handphone. Maaf salah ya. Oke teman-teman. Ini rupanya bonsai teman-teman. Ini punya warga kayaknya. Masih ada potnya. Ini potnya. Ini bonsainya, enggak tahu bonsai apa ini namanya. Pohon apa? Tapi ini udah mati. Udah kering semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kok oke teman-teman, kita lanjut lagi. Itu ada orang di situ teman-teman. Itu orang, itu warga teman-teman, warga sini. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Nanti kita lanjut lagi di lain hari, mungkin besok atau kapan kita vlog lagi. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.